Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam Jawa Barat ngalepaskeun anak meok congkok atau macan tutul anu nyasab ka cagar alam Gunung Tilu. Eta anak meong teh dilepaskeun, satu tas dirawat jero 17 poe di Kebon Binatang Bandung, dumeh kaayaan samemehna kawilang pikaluwangeun. Eta macan tutul atau meong congkok jalu anu diirong umurna kakara sataun satengah teh dilepaskeun sina liar ka cagar alam Gunung Tilu poe Kemis kamari. Samemehna teu kurang ti 17 poe eta anak meong teh dirawat ku tim dokter hewan Kebon Binatang Bandung lantaran kaayaanana kawilang pikaluwangeun. Kepala Bidang KSDA Wilayah 2 Soreang BBKSDA Jawa Barat Memen Suparman ngecistin, samemehna dina tanggal 3 Juni nu anyar kaliwat, pihakna ngevakuasi eta macan tutul anu boga ngaran Latin Panthera pardus melaste, lantaran kacerek di kandang entog warga Kampung Ciruntah, Desa Cihideung, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Antukna eta meong congkok dibawa ka Kebon Binatang Bandung pikeun dipulihkeun kasehatanana lantaran kaayaanana lemah. Bayi sehingga memang dia sari makan gitu, sang cari makan. Mungkin tersesat ke kampung ke bawah pas ada ayam situ masuk kandang ayam dan apa namanya terjebak di kandang ayam gitu. Jadi ya masih anak-anak lah. Gitu. Kalau habitat kondisinya masih bagus dan pakan misalnya masih cukup banyak gitu sehingga tidak ada masalah kalau untuk di kawasannya. Dari kondisi memang kita temukan lemas, dia tidak ada respon yang baik dalam arti meraung-raung seperti itu. Dan kalau diperkirakan usianya baru 1,5 tahun, artinya kalau untuk macan tutul usia segitu masih awal-awal berburu. Awal-awal berburu kita temukan dengan cuping hidung itu kering. Itu bisa mengindikasikan dia dehidrasi ataupun demam atau terjadi infeksi. Dan kondisi tubuh kurus seperti itu. Kemudian kita bawa ke Kebun Binatang Bandung, kita rawat lebih kurang 17 hari dari tanggal 5 sampai tanggal sekarang ini 21. Berangsur membaik, kita memberikan makan 3 kilo per hari dari campuran pakan ayam 2 kilo dan 1 kilo. Kiwari atau meong congkok teh, geus cangker turta ices deui. Kukituna poe Kemis kamari eta satu dilepaskeun sina liar ke habitat asalna, nyata di leleuwek cagar alam Gunung Tilu anu pernahna di Blok Cikakapa Pangalengan Kabupaten Bandung. Budi Hartati, Bandung TV.